Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali dengan channel Adi Surat Bougainvil. Oke teman-teman sekalian ya, nah ini adalah Bougainvil Mikro teman-teman, juga ada Parigata Putih, dimana gerimbunan dari Bougainvil ini teman-teman ya, jadi tidak sesuai dengan batangnya. Ini batangnya kecil ya teman-teman, ini batangnya kecil, tapi apabila ini dibiarkan terlalu rimbun seperti ini ya teman-teman ya, maka begitu ini berbunga teman-teman, ini akan langsung ini bisa-bisa patah ini, karena batang kecilnya ini ya gak kuat menyangga daun, ranting dan juga bunganya. Maka apabila teman-teman mempunyai bougainvil ya yang seperti ini, kita lakukan pemangkasan. Karena ini sudah terlalu apa rimbun ya teman-teman, jadi kita harus hati-hati, karena kalau kita nggak hati-hati nanti batang yang kita sisakan juga bisa patah ya teman-teman. Jadi kita ambil alurnya ini, kita ambil alurnya yang kira-kira mana bisa ditarik dengan mudah ya teman-teman, jadi kita potong satu persatu. Nah ini kita tarik dulu, ini bisa teman-teman ya. Ini karena sudah menyatu nih, sehingga kita agak kesulitan memotongnya. Kita ambil dulu ya. Juga ambil dari atas ini. Nah, ambil yang dari atas juga. Nah, ini teman-teman ya. Ini terlalu berat teman-teman. Ini kalau kena hujan ini bisa patah ini. Sia-sia teman. Jadi betul harus kita kurangi ya. Ini bisa untuk stekan teman-teman ya. Nah ini nggak apa-apa teman-teman ya. Ini nampak terlihat kurang bagus, tapi nanti begitu dia rimbun ini akan bagus kembali ya. Nah teman-teman ya, ini sudah kelihatan. Jadi untuk sambung warna putihnya itu teman-teman, itu adalah batang tersendiri ya, sehingga nanti kita akan pisah ya. Ini yang terlalu panjang seperti teman-teman. Nah ini kita potong semua, dan ini kita ambil langsung teman-teman ya. Jadi nanti bisa kita pisah antara warna mikronya dengan warna putihnya. Upayakan kita cari alurnya ya, yang betul-betul bagaimana bisa kita betul-betul batang yang bagus yang tersisa ya teman-teman. Ini kalau untuk steker ini bagus ya teman-teman. Jadi yang jalur yang menutupi ya, ranting yang menutupi seperti ini kita potong, bersihkan ya cabang-cabang mikro yang lari ke arah sini. Nah teman-teman kalau mau ya, ini bisa dilarikan ke sini teman-teman ya. Ini, nah bisa dilarikan sini, dan kita ambil dengan banyak ranting seperti ini. Kita sisakan ranting banyak tapi kita potong. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nakan dulu daun-daunnya, nanti setiap batang cabang yang kita sisakan itu akan betul-betul terlihat indah teman-teman ya. Jangan sampai patah lah bougainvil yang kita punya ini. Nah ini bagus teman-teman ya. Terus ini yang terlalu ke bawah ini juga kita ambil. Nah seperti itu teman-teman ya. Ambil. Ini kita ratakan. Itu yang ini ya teman-teman. Ini kita ratakan. Mantap nih teman-teman ya, mantap nih. Jadi walaupun nggak ditali, ini bukan pilih nanti akan kuat. Ambil seperti ini, jadi nanti pembungaan betul-betul ada di sini teman-teman ya. Jadi batang ini betul-betul mampu untuk menyangga daun dan bunganya. Ini kalau memang di sini mau disisakan teman-teman, bisa menalinya atau bisa ini
kita rangkaikan ke sini ya. Jadi untuk memperbanyak ranting. Nah, ini ya. Kita rangkai seperti ini, teman. Ini yang terlalu panjang lari ke sini kita buang. Jadi nanti betul-betul terpisah. Jadi yang putih di sini, yang merah, yang ini ungu mikronya ada di sini, teman-teman ya. Nah, udah mantap nih, teman-teman. Ini tinggal mengganti potnya, teman-teman. Ini karena potnya apa ini? Tempat mandi yang sudah rusak ini. Tempat cuci yang sudah rusak nih, teman-teman ya. Jadi kalau panjang seperti ini, teman-teman ya, kita biarkan menggumpal di sini juga percuma, teman-teman ya. Jadi yang di tengah ini tidak akan berbunga, tetap yang hanya di depannya. Jadi alangkah baiknya dipotong sehingga nanti dari setiap tunas yang tumbuh dari ini bougainville ini juga akan keluar bunga, teman-teman ya. Jadi anunya bagus, teman-teman. Bunganya itu bagus, enggak kecil-kecil. Jadi bunganya sehat. Ya. Selesai nah, teman-teman. Jadi ini bentuknya sudah terlihat rapi dan untuk pembungaan nanti semuanya ada di sini ya. Jadi pembungaannya ada di sini dan juga warna putihnya ada di sini. Karena apa? Ini memang antara kandungannya ini berbeda. Berbeda cabang ya, teman-teman. Nanti kita ganti pot yang bagus ya, agar ini penampilannya semakin cantik. Tuh, udah mantap nih, teman-teman ya. Tinggal nanti finishing, nyeleksi sedikit-sedikit supaya tampilan makin bagus. Dan itu tergantung dari pemupuan juga yang kita lakukan, agar betul-betul bougainville ini nampak indah ya, teman-teman. Berbunganya berbunga indah. Oke, teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu. Sampai berjumpa kembali di channel Adi Suryat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua.